أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 73 ayat 74 kita diingatkan kembali tentang kisah Bani Israel, Nabi Musa terhadap Bani Israel. Kisah ada orang kaya yang terbunuh, kemudian Al-Quran digambarkan nih dalam Al-Quranul Karim, ternyata Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel bagaimana nih bahasa sederhananya problem solvingnya, biar ketahuan siapa yang membunuhnya. Ternyata disuruh menyembelih sapi. Bagaimana sapi ketika disembelih? Ternyata dipukulkan kepada orang yang meninggal dunia itu. Dalam firman Allah, Allah telah tegaskan, fakulna, maka kami berfirman, Allah telah berfirman, idribuhu gibadiha, idrib pukulah. Jadi karena bacanya wasol, jadi bacanya jadi i-nya itu jadi hilang. Jadi katanya jadi fakulna idribuhu. Asal katanya kalau dalam sorobnya asalnya doroba, doroba itu pukul, doroba yadribu, makanya idrib biaso kal hajar, pukullah dengan tongkat, ya kan, ini pukul. Termasuk juga kalau kita punya anak usianya 10 tahun dalam Islam gimana pak? Wadribuhum, itu menggunakan kalimat pukul. Tapi tentunya bukan pukul yang menyakitkan, tapi pukulan yang kira-kira yang bisa membuat sadar, bukan menyakitkan, tapi kasih sayang yang memberikan. Karena kenapa? Orang harus dibuat kebiasaan. Makanya ada ungkapan yang menarik, salah seorang motivator menyatakan, any first we make habit and the last habit make you. Pertama kita membuat kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang menjadi karakter kita. Kita anak kita dari kecil pak, ini mau menjelang puasa, kalau sejak kecil sebelum usia 7 tahun udah dilatih untuk puasa Ramadan, nah pada tahun-tahun berikutnya itu nggak usah diawasin, udah dengan sendirinya kebiasaan. Jadi bukan karena bapaknya,
tapi karena udah menjadi kebiasaan. Nah, termasuk di dalam ayat ini yang menggunakan kalimat idribu. Idribu bermakna pukullah. Biba'diha pukullah. Itu lari kepada mayat jenazah yang telah meninggal itu dengan sebagian anggota sapi, yaitu biba'diha dengan sebagiannya. Kadzalika yuhyillahul mauta, yang Allah berikan solusi. Enggak ketahuan siapa pelakunya. Nah, ternyata Allah memberikan kadzalika, yang demikian itu yuhyillahul mauta. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Menghidupkan orang yang sudah mati. Mematikan orang yang sudah hidup. Bahkan nanti dicisahkan di sini dalam Ibnu Katsir, burung yang ada empat itu dipotong-potong, dicincang, ditaruh di gunung-gunung. Ternyata balik lagi. Itu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Allah telah menegaskan wa yurikum ayati. Dan Allah telah menegaskan kami akan menunjukkan kepada kamu, kepada Bani Israel, ayatihi, yaitu ayatnya. Terjemahannya itu bermakna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah mengeluarkan diantaranya tadi hujan. Hujan panas. Masih kita renungkan. Minggu lalu sudah kita bahas bagaimana tanah yang tandus tiba-tiba Allah turunkan hujan, bagaimana kira-kira Pak? Menjadi subur. Tapi kalau kita renungkan kembali, tanahnya sama Pak. Tanahnya sama, pohon pisangnya beda, tumbuhnya beda apa sama? Iya kan? Itu ada pisang batu. Kan ada pisang kepok, raja, pisang serai, pisang ambon. Padahal tanahnya sama. Bahkan ada pohon, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam. Kalau kita renungkan lagi Pak, coba di pohon kelapa itu, buah kelapa gimana tuh? Dalamnya ada airnya kan? Masukinnya gimana Pak Jul? Hah? Kalau enggak karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dalam kisah sufi itu banyak juga. Ada orang yang bertanya, ini Allah enggak adil. Begitu, dalam lamunannya. Allah ini enggak adil nih. Apa sebabnya? Ini pohon semangka kan kecil. Buahnya gede. Begitu kan? Lamunan sufi gitu. Jadi ini pohon semangka kecil. Apalagi labu-labu walu. Labu yang gede itu. Oh, yang buat kolok Pak. Oh, kalau sekarang di Sperindo mahal Pak. Iya kan? Kalau labu dulu murah, sekarang udah mahal. Sekilo hampir 30-40 ribu sekilo. Lengkeng, kalah lengkeng. Jadi itu labu atau apa semangka kecil tuh. Tapi pohonnya besar. Dia lihat ini pohon asem gede, buahnya kecil. Pohon seri tau gak? Pohon seri ya? Seri itu yang isinya biji semuanya. Ini pohon seri gede ini, tapi buahnya kecil. Dia merenung dalam hatinya, ya Allah gak adil. Rupanya dia ketika tiduran kejatuhan itu buahnya. Iya, masya Allah. Untung cerinya kecil nih. Gitu Karuna ya. Bayangin kamu yang gede, gepeng nih rupanya kan. Jadi menggambarkan tadi semuanya itu rahasia Allah. Wa min ayatihi, termasuk juga tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah ciptakan siang dan malam. Itu wa min ayati an khalaqalakum, ya kan, Allah ciptakan nih. Ini termasuk juga jiwa kita ini kan termasuk kuasa Allah. Min anfusikum azwaja, yang diciptakan kamu itu berpasang-pasangan.
termasuk kuasa Allah. Ada suami, ada istri, ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari, semuanya berpasang-pasangan. Ada tangan, ada kanan, ada kiri, ini berpasangan. Makanya ada ungkapan, atau lebih cenderung bisa juga jadi lebih cenderung, ada yang menyatakan hadis, ada yang bilang mahfuzat, kun yadain walatakun uzunain, jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Apa nih simbolnya? Simbolnya itu menggambarkan, berarti yang diharapkan oleh kita itu seperti tangan. Tangan itu simbol kerjasama, kompak, akur. Kenapa tangan bapak-bapak ini ada selak-selaknya? Yang dulu pernah disampaikan, apa harapannya? Agar ada tangan yang lain yang bisa masuk dalamnya bersama-sama. Simbol akurnya gimana? Tangan ini coba pak, tangannya Pak Zul sebelah kiri gatel, disuruh gak tuh tangan kanan garuk? Itu serasan tangan kanan, ya kan? Serasan yang ini kayak gini ya, tangan kanan gatel, sebaliknya gak disuruh ini tangan kiri ini garukin. Iya, kalau gini-gini lain, lain kayak kucing kan. Kucing juga orang dia duduk dulu pak, garuk-garuk juga pakai kaki juga dia. Ini kalau tangan kiri yang gatel, tangan kanan, kalau keduanya gatel gimana? Main garuk-garuk kan, iya kan? Ini simbol kerjasama pak. Ini termasuk yang diingatkan, semuanya berpasang-pasangan. Allah ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah ciptakan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Allah ciptakan, kalau bahasa sederhananya itu, ini ada artis yang nikah itu Adam dengan Inul. Tidak, Allah ciptakan Adam dan Ipul. Kalau Adam dan Ipul berarti LGBT. Ya kan? Jadi tanda-tanda dari kebesaran Allah itu tadi berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan termasuk wa yurikum ayati. Dan kami telah menunjukkan kepada kamu sekalian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La'allakum taqilun, agar kamu sekalian berpikir. Kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini Allah berikan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita paham dalam ilmu agama dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang soleha, anak kita semuanya menjadi anak yang soleha, bahkan mudah-mudahan cucu-cucu kita juga menjadi cucu-cucu yang soleh dan yang soleha. Dan bagi jamaah kita yang belum berkesempatan hadir, mudah-mudahan di lain waktu Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir. Dan kita doakan ini kawan kita, Pak Rajab, katanya umroh, jadi izin tidak bisa hadir umroh. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, kuat ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian sebelum nanti kita akan bahas dalam tafsirnya, kita lihat dulu terjemahannya. Dalam ayat 74 Allah pun menegaskan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika bayyakal hijara au asyaddu qaswa. Kalau dilihat bahwa sebetulnya summa kemudian qasat qulubukum min ba'di dzalik, setelah itu hati kamu menjadi keras seperti bayyakal hijara, seperti batu. Jadi qasat itu keras, qulubukum itu hati. Hati kalau udah membeku pak, repot. Makanya kalau bapak-bapak disuruh pilih, masih ingat gak ini? Suruh milih apakah telur gitu pak? Milih wortel, milih bubuk kopi, yang mana yang dipilih kira-kira? Masih ingat kan? Nah yang dipilih apa pak dek? Bubuk kopi. Apa sebabnya? Dulu udah kita bahas, kenapa tidak pilih telur? Telur itu awalnya lembut.
Berbeda dengan wortel. Wortel gimana, Pak? Awalnya keras. Tapi kalau dibarengkan, digodok masing-masing wajannya berjam-jam, 4 jam, 5 jam. Apa yang terjadi dengan telur, Pak? Telur awalnya lembut, tiba-tiba keras, membeku. Termasuk hati kita. Kalau hati kita lembut, enggak keras, enggak membeku, ya kita enggak meranggap bahwa kita yang paling benar. Kita meyakini apa yang kita lakukan. Sehingga kita lebih cenderung tadi menghargai perbedaan, indahnya perbedaan. Silakan, karena ingat simfoni bagus, gambus bagus, orkes pop kedengaran musiknya bagus, apa sebabnya, Pak? Karena berbeda, dimainkannya bersama-sama menjadi bagus. Hati juga sama. Hati kalau udah lembut, bahkan dulu almarhum Buya Hamka ketika beliau ceramah, saya sering mengulang-ulang itu. Kalau beliau mengungkapkan tentang hati itu, hati yang kotor ibarat hati yang tidak pernah dibersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat jendela kaca yang ada di pesawat, Pak. Enggak pernah dibersihkan. Kira-kira kita bisa melihatnya ke arah di bawah atau di sampingnya bisa enggak, Pak? Bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak bisa. Atau sebaliknya, yang kita bersihkan cuma dari luarnya saja. Dalamnya enggak dibersihin, kelihatan enggak kira-kira? Enggak kelihatan. Makanya Buya Hamka menyatakan, agar hati ini menjadi lembut, bersihkan bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam. Dari luar tadi, dengan hati kita bisa berbaik sangka, tidak berburuk sangka. Dengan zikir lisan kita, terserah mau zikirnya zahar, mau sir, atau dalam hati saja. Karena zikir ada juga yang tambah ucapan, tambah bacaan, itu sebetulnya berzikir. Apa diantaranya? Khusyuk, Pak. Khusyuk itu gak ada bacaan itu, tapi kelihatan dia memperoleh ketenangan, ketenraman. Bersyukur, sabar, itu gak ada ininya ucapan, tapi dia merasa tenang. Walaupun orang yang dicintainya boleh jadi meninggal dunia, dia memperoleh ketenangan. Maka dinyatakan, orang yang memperoleh ketenangan itu hatinya tadi, resepnya dalam surah Ar-Ra'd, Allah berikan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Ada utang, enggak ada utang, tenang itu. Maka kita bisa belajar tuh dengan simbol rumput, tahu rumput ya? Panur, tahu rumput panur. Nah, rumput itu coba lihat tuh. Itu dia walaupun ditiup angin, dia pasrah itu, Pak. Kanan kanan dia pasrah tetap dia. Ya kan? Bahwa posisi hidup seperti itu. Mulai jadi ada cobaan, ada ujian, tenang. Kalau bagi musawifin, orang-orang yang mendalami dalam tasawuf, beliau menyatakan sebetulnya alam semesta ini termasuk binatang, termasuk rumput itu bertasbih sebetulnya. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah telah menegaskan apa aja yang ada di langit dan bumi itu sebetulnya sedang bertasbih, cuman kita enggak tahu cara bertasbihnya. Nah, yang termasuk hati, berbeda tadi. Tadi wortel awalnya lembut, tiba-tiba menjadi keras.
telur, wortel juga sama. Kalau wortel berbeda dengan telur, wortel awalnya keras, tiba-tiba gimana Pak? Menjadi lembek. Masih untung juga. Kalau orang sifatnya keras kemudian berubah jadi lembut, pasti bagus juga. Karena semuanya latihan. Di latihan tidak merasa kita yang paling benar. Walaupun pendidikan kita mungkin lebih tinggi, tapi dinyatakan ambil yang bersih, tinggalkan yang kotor. Unjur makola wala tandur mankol, lihatlah apa yang dikatakan. Wala tandur mankol, dan jangan kamu lihat siapa yang berbicara. Boleh jadi ada sesuatu yang kamut-kamut, tahu kamut nih Pak, kata mutiara, yang bisa memberikan kita sadar, diingatkan. Karena ada anak kecil ketika dia berjualan bunga, kemudian ada pengusaha apa namanya karyawan lagi sibuk dia mengerjakan tugas, sambil makan dia ngetik-ngetik, ditawarkan tuh sama anak kecil, Pak beli bunganya Pak. Enggak ah deh, beli bunganya Pak, silakan buat buat ibu, buat bapak, buat siapa gitu. Ya udah nanti aja kalau saya udah selesai ya. Akhirnya ditungguin. Akhirnya ditungguin, keluar, Pak bunganya. Tadi katanya kalau udah selesai mau beli bunga. Kalau bunga, tahu bunga mawar gitu Pak ya. Bunga mawar kalau beli itu bisa 5.000, kalau saya 10.000-an tuh. Kalau acara wisudaan 20.000. Ya kan? Ya tapi bunganya banyak tuh. Anggaplah 5.000 karena satu. Nih beli berapa harganya? 5.000. Yaudah nih, saya kasih. Saya enggak perlu bunganya. Nih, ini buat adik aja dah. Apa yang terjadi terhadap anak itu? Dia enggak menerima, dia nerima dia pemberian dari karyawan tersebut. Dia terima. Kemudian ada pengemis lewat. Dia berikan kepada pengemis. Langsung di depan karyawan. Kalau posisi seperti itu, kira-kira Pak Roma ya. Nah, kira-kira Pak Roma ngasih uang, dikasih orang lain lagi, kira-kira gimana perasaannya? Hah? Gondok marah. Termasuk kayak karyawan tadi. Karyawan itu nanya marah dia. Nah, Dek, kenapa? Saya kan mau kasih uang 5.000, kenapa? Kasih ke orang. Begini Pak, ibu saya ngelarang mendapatkan uang itu dari pemberian. Justru kalau bisa carilah uang dari hasil jual. Makanya karena dilarang oleh oleh ibu saya untuk menerima, meminta, maka saya berikan kepada yang berhak. Baru dia tersadar Pak. Padahal yang ngomong siapa itu? Anak kecil. Jadi semuanya bisa tadi tuh ya. Tapi yang sangat penting, mudah-mudahan kita seperti bubuk kopi. Terlepas Bapak setuju atau enggak, tapi kita cari manfaatnya. Lihat tadi hikmahnya. Bubuk kopi dicampurkan dengan air yang panas, yang mempengaruhi air atau bubuk kopi? Bubuk kopi. Harapan kita dimanapun kita berada, kita bukan dipengaruhi, tapi yang mempengaruhi dengan amal kebaikan. Nah ini termasuk dalam Al-Quran Al-Karim menyatakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati mereka itu membeku keras. Kalau udah beku tadi susah Pak dicairkan. Termasuk nih, ini ilustrasi yang sangat sederhana. Ini air. Kalau kita ingin tahu ini air bisa, ini anggap ilustrasinya airnya kosong Pak. Kalau Pak Iqmal ingin ngisi air ini, gimana caranya Pak Iqmal? Gimana? Dibuka dulu, baru diisi. Apa yang terjadi? Pak Iqmal mau ngisi, ini kosong gelas, walaupunnya diisinya nih. Biar ketahuan harus dicontohkan, minum dulu nih. Ya kan? Harus dicontohkan dulu, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ini gelas kosong. Kalau posisinya seperti ini, kemudian Pak Hikmah mengisi air, bisa nggak keisi ini? Nggak bisa. Termasuk dalam hati kita, Pak. Hati yang beku itu lebih rapat dari banding ini nih. Nggak bisa dari sela-sela yang lain. Tapi kalau kita buka, siapapun yang berkata selama tadi ada sesuatu yang baik dan benar, maka insya Allah amal kebaikan kita semakin baik. Semasuk ini Bani Israel, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Ternyata hati mereka itu menjadi keras seperti batu. Min ba'di dzalik fahiya kal hijarah, seperti batu. Au asaddu qaswa. Batu kan keras, Pak. Tapi ada lagi enggak yang lebih keras dari batu nih? Dalam Al-Quran nyatakan au asaddu qaswa, atau lebih keras. Tapi keras itu bahasa Jawa atos ya. Bahasa Jawanya kalau Pak Adis kan Solo ya, Pak Adis. Tegal. Nah, atos. Kalau atos mana bahasa Jawa mana yang arti keras nih? Sama di Tegal juga. Nah, atos itu keras, Pak. Kalau Sunda sih, Bapak Sunda siapa? Bapak Sunda. Apa Pak atos artinya, Pak? Parantos sudah. Beda nggak artinya itu? Ini kasusnya kalau juragannya orang Sunda. Ini bukan ini, pakai contoh aja. Ini gara-gara perbedaan salah pemahaman tuh beda itu. Padahal ucapannya sama. Cokot. Pak Ajis, cokot apa artinya? Gigit. Bahasa Sundanya ambil, beda nggak kira-kira? Instruksinya beda tuh, Pak, ya kan? Anggap Bapak, Pak siapa, Pak? Pak Iwan. Pak Iwan suruh ke pembantunya, ya kan? Pembantunya namanya Udin, orang Jawa misalkan. Din, cokot emberna. Maksud dari Pak Iwan apa kira? Ambil ember. Tapi kedengarannya Udin apa tadi, cokot ember, gigit. Kata dia, ini kalau udah Pak Iwan nyuruh, kalau gak dilakuin ntar saya dipecat lagi. Akhirnya bener-bener, Pak, diapain tuh? Digigit embernya. Apa jawabannya Pak Udin kira-kira? Atos. Atos tadi yang udah keras, tapi penjelasan Pak Iwan apa, Pak Iwan? Belum. Kan? Jadi atau sudah ya? Sudah tadi kan? Atau sudah. Pak Iwan nyari-nyari, mana Udin? Kita suruh ngambil ember, katanya udah, dipanggil lagi. Udin, cokot emena. Lebih kenceng lagi, atos. Ya kan, sampai 3 kali, Pak, dibilang atos, atos. Dicari Pak Iwan. Mana nih Udin? Katanya udah-udah, ternyata lagi di kamar mandi, lagi ngapain, Pak? Gigit ember. Ini beda kan? Beda pemahaman. Nah ini tadi masalah tadi cokot. Gigit keras. Atos. Ya kan kalau bahasa Jawa tadi? Keras. Nah ini termasuk dari au asaddu qaswa. Bahkan lebih keras dari batu. Nggak tahu deh. Kalau batu keras di atas itu apa kira-kira, saya nggak tahu dah tuh. Intan. Hah? Intan ya? Bisa intan? Jadi lebih keras. Oh ya, karena dipukul ini nih ya. Agak lama, tapi kalau batu yang biasa kalau kita pukul sini aja bisa cepat pecah. Ini kata Pak Iwan intan. Dibor ya. Oke, jadi saya awas satu kaswa. Atau lebih keras dari batu. Ini gambarkan kalau hati sudah membeku. Ibaratnya hati juga membeku ini berdasarkan karena matanya, pandangannya. Pakainya kacamata kuda. Kacamata kuda itu gimana, Pak? Ya.
Gimana Pak Zul kalau kacamata kuda? Donald lihat kacamata kuda enggak? Dia cuma lihat depannya dia, pandangan dia, perspektif dia. Kacamata dia saja dari sampingnya tidak lihat, tidak menghargai dan sebagainya. Kuda cuek aja dia aman, enggak lari kada kenapa? Ditutup. Nah, termasuk manusia tadi. Gitu kan? Jadi ini yang bisa dilihat nyatakan au asaddu qaswa atau lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarah. Dan lama ya tabajjar minul anhar yang dinyatakan bahwa di antara batu-batu itu ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Wa inna minal hijarah, di antara batu-batu itu lama ya tabajjar memancar mengalir minul anhar air. Ternyata kalau dulu waktu kecil saya lihat tuh ada batu-batuan itu nanti bisa tambahkan baiwan dan lain-lain sebagainya itu. Saya pernah lihat tuh Pak. Batu itu ternyata ada yang dari tanah itu lama-lama jadi batu Pak. Batu endapan itu saya lihat ada tuh bekas orang bangun apa kok bisa ada batu di padahal enggak ada sebelumnya. Ternyata tadi itu dari air-air yang ngalir itu jadi bisa jadi batu, jadi ibarat kayak kalau batu cetakan kan dicetak ya, tapi ini batu keras dia. Bahkan batu itu jadi bagus karena tadi ada air. Ah, batu ginjal lain lagi. Nah, kalau batu ginjal dulu pernah kita sampaikan apa gajinya gedean mana Pak Iwan? Tukang batu kali mau batu ginjal. Pajang Minis yang mana kira-kira banyakkan mana? Begitu kan Pak Adis ya? Jadi rupanya karena ilmu yang mahal itu. Nah ini ternyata apa? Ya tabajjar min anhar wa inna minha lama yasaqqaqu fa yahruju minhu ma. Dan dinyatakan juga ternyata muncul mata air juga. Mata air dan diantaranya suruh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antara suruh ada yang meluncur jatuh. Itu air terjun. Air terjun. Nah, belum lama ini ditemukan air yang di luar negeri Niagara ya, Pak. Nah, itu kan air terjun, air mancur. Nah, kita juga bisa lihat, Pak, kalau kita lagi khusyuk mendengarkan ceramah, itu juga ada air yang keluar tuh, Pak. Keluarnya ke atas atau ke bawah itu? Ke bawah. Itu menandakan kita diciptakan dari tanah, bersumber dari tanah, balik lagi ke tanah. Kenapa kita meninggal dunia dikuburkan juga di tanah? Karena kita diciptakan juga tadi ini makanan semuanya, saripati semuanya dari tanah. Nah ini dinyatakan ada hal yang menarik. Allah ciptakan semuanya itu wa inna minna lama yahbitu min khasyatillah. Sampai-sampai ada yang tadi air terjun itu karena kenapa? Takut kepada Allah min ayatillah, termasuk kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menegaskan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ghafil itu maknanya lupa. Minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lupa. Tapi ada manfaat juga orang yang lupa. Coba kita lihat Pak, kalau kita mau tidur itu habis tidur lupa tuh Pak dengan aktivitas yang ada, bayangkan Pak kalau nggak ada lupa Allah berikan gimana memori. Jadi kita tidur walaupun lagi merenung, ada masalah di kantor, ada masalah bisnis yang belum terselesaikan, ada utang yang belum terbayar, ada lain sebagainya, tapi Allah berikan nikmat itu minal ghafilin. Dari kasih lupa itu kalau tidur, karena tidur itu termasuk dari tanda-tanda setengah kematian Pak. Bedanya apa? Masih diingatkan kita kalau kematian ketika Allah cabut ruh dari jasad nggak dibalikin lagi. Tapi saat kita tidur jasadnya ruhnya udah keluar itu kita mimpi kan?
sudah di alam, kemudian kita bisa baik. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu kan maknanya apa? Allah menegaskan ini nikmat, tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk dalam doa. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali. Beda dari itu, kalau orang meninggal ruhnya diangkat enggak balik lagi. Termasuk almarhum almaghfurlah, ya semoga Allah ampuni dosa beliau, yaitu ulama dunia, ulama internasional, yaitu imam besar Masjid Istiqlal, beliau juga wakil ketua Komisi Fatwa MUI, beliau aktif Ittihadul Muballighun, beliau juga pengasuh pondok pesantren Darul Sunnah. Beliau telah meninggalkan kita. Dan beliau juga termasuk ulama yang tegas, berani, yang kalau kita berdoa mudah-mudahan banyak orang-orang seperti beliau itu, yang berani tegas, gak mencela-mencela gitu ya Pak Jis, yang gak mencela-mencela dengan dunia. Kalau gak suka, jelas. Sampai-sampai yang perlu kita renungkan dulu itu, sampai berani lawan paranormal nomor satu di Indonesia kan. Dia aluk bisa dilihat, tapi gak ada rasa takut. Karena kenapa? Kenapa harus takut? Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena luar biasa yang perlu kita ingat. Nah ini diantarkan juga termasuk tadi air yang terjun. Ayah itu minum, sumber mata air keluar. Termasuk min khosyatillah. Jangan termasuk kita orang-orang yang lupa. Termasuk Allah berikan nikmat pendengaran, penglihatan. Manusia lebih sesat dari binatang. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafilun. Sebabnya mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini karena kenapa? Kita lupa itu banyak sebabnya. Aktivitas, kerja, apalagi Pak, anak, cucu. Iya kan Pak ya? Bisnis, nah, dan lain sebagainya. Ini juga bisa menyebabkan lalai. Makanya dalam surah Al-Munafiqun yang dulu pernah kita ulas juga, dinyatakan kalau kita diingatkan tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi ingat kepada Allah itu termasuk terapi biar tidak lupa kepada Allah, zikir itu. Karena maknanya zikir, salat termasuk zikir juga itu, doa. Doa termasuk zikir. Zikir kepada Allah. Kalau hati kita sudah zikir kepada Allah, sudah online, maka bahasa sederhananya, walaupun kita berdoanya tidak secara langsung, tidak mengangkat tangan pun, dalam hati kita berterucap udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Baru-baru pilasat Pak, baru dalam hati, mudah-mudahan ada rezeki, gitu kan Pak ya, mudah-mudahan ada. Nah itu termasuk dalam bisnis, mudah-mudahan dagangan saya laris, berkah. Habis. Makanya kalau jualan tuh habis Pak, itu tukang es tuh Pak. Hujan panas tetap aja habis deh. Meleleh. Jadi semuanya dinyatakan tadi, jangan sampai kita lupa. Nah, baik, kita akan coba lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 73, Allah menegaskan faqulna dribu bi ba'dih. Ini minggu lalu sudah kita pernah sampaikan fadaraba bi fahidih. Maka menurut Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan idribu itu bi fahidih, yaitu dengan pahanya. Faqala qatalani fulan, qala Ibnu Abi Hatim. Jadi yang dimaksud dengan makna faqulna idribu
pibak dia itu karena ada yang membunuh seseorang sehingga tidak ketahuan siapa pelakunya. Maka solusi dalam Islam dinyatakan ini, terutama dalam kasus Bani Israel, idribuhu biba'diha. Nah, kemudian ditegaskan juga, qala Ibnu Abi Hatim warwi an Mujahid wa Qadada wa Ikrimah nahwa dzalik. Demikian juga sama yang disampaikan oleh Ikrimah yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan idribu biba'diha yaitu karena wadharaba fi fahidhiha, yaitu memukulnya dengan paha dari sapi tersebut. Wa qala sadi wa qadarahu bil bid'ati allati baini al-katafain fasalahu qatalani ibnu abi wa qala abu aliya amara Musa alaihi salam. Abu Aliya menyatakan Nabi Musa memerintahkan Bani Israel ayya'udhu az-zaman min idhamiya wa yadribu bi al-qatil. Jadi orang yang terbunuh itu dipukul tadi dengan daging tadi sebagiannya, sapi itu. Kemudian fa'alu faraja ilaihi ruhi. Yang menarik adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang awalnya sudah tidak ada nyawanya balik lagi, paroja'ah, balik. Makanya kalimat balik ini kalimat istirja, kalimat kembali balik, termasuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat kembali, Pak. Inna lillah, semuanya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, tempat mudik yang paling benar, yang paling hakiki, bukan mudik saat kita mau lebaran, gitu Pak Iwan ya. Tapi mudik langsung ruhiyah, jasadiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinyatakan kalimat istirja, inna lillah. Makanya kalau orang yang beriman kepada Allah, udah kalimat tadi dia, hatinya tadi lembut, hatinya dia mudah bersabar, mudah untuk khusyuk, tidak sombong. Bahkan yang dinyatakan juga, apapun yang dimilikinya ketika Allah mengambilnya, dia mudah sabar. Apa sebabnya? Bukan milik kita kok, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang disering diungkapkan itu oleh almarhum Bapak Kiai Zainuddin MZ, kalau kepemilikan itu kita belajar dengan tukang parkir. Tukang parkir tidak boleh sombong. Apa sebabnya? Karena mobil yang diparkir itu bukan punya dia. Apa, Pak? Titipan. Makanya tukang parkir nggak boleh sombong. Tukang parkir juga nggak boleh marah-marah, Pak. Apa sebabnya? Nanti mobil yang diambil oleh Pak Iwan, oh punya Pak Iwan kok, ya kan? Tiba-tiba tukang parkir marah-marah, boleh nggak, Pak? Ya kan, mobil orang punyanya masing-masing udah diambil kok. Termasuk dalam jiwa kita, ruh kita, nyawa kita, istri kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, guru kita, yang memiliki Allah. Kita tidak perlu marah, hanya saja latihan sabar. Nah, termasuk tadi dinyatakan bapa lupa raja ilaihi ruhi, kembali tuh ruhnya. Fasumiya lahum qatalahu, kemudian dinyatakan summa ada maitan, kemudian fasumiya lahum qatalahu, kemudian ditunjukin siapa yang membunuhnya. Yang membunuhnya siapa? Anak dari saudaranya, keponakannya berarti. Yang keponakannya itu harapannya mau ngapain, Pak, masih ingat? Dapat warisan. Ternyata dalam kisah tersebut dia nggak dapat warisan. Yang boleh jadi
dalam bahasa, dalam fikihnya namanya syar'un man qablana, syariat yang pernah dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad dan masih berlangsung sampai sekarang. Di antaranya apa? Yaitu syariat orang yang membunuh tidak dapat warisan. La yarisul qatil, walaupun anaknya, Pak, itu tidak membunuh. Termasuk syar'un man qablana, syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad, di antaranya ibadah haji. Apalagi khitan. Khitan kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkhitan berapa tahun usianya? 80 tahun. Ikhtatana, Nabi menyatakan dalam sabdanya, ikhtatana Ibrahim samanun sana. 80 tahun. Pak Utsman baru 70. 8 kan? Ini 80 tahun dikhitan. Saya pernah tanya sama dokter sunat, kalau yang bapak-bapak belum sunat gimana, tas efek kampak gitu kan. Makanya dalam hati jatakan ditatana Ibrahim sama nuna sana bil kudum, dengan kapak. Ya, kalau sekarang tapi udah teknologi pakai apa tuh? Laser, ada pakai yang tutupnya pakai depan, tapi ada juga yang bermasalah yang enggak copot-copot, ada yang bisa pokoknya banyak tadi teknologi ya. Teknologi itu kalau dulu masih pada pakai bengkong itu, Badis. Parona apa? Di sini namanya apa itu? Kalau di Bekasi itu namanya bengkong. Pakai bambu. Ya, kalau pade gitu, Pak ya. Di sini namanya bengkong ya. Nah, tapi kalau ini dokter kalau sekarang tuh ya, disuntik pakai gunting dulu tuh. Terus pakai laser. Bukan laser sih, apa namanya yang dipanasin tuh. Karena kalau kata dokter ini masyarakat dibodohin katanya. Enggak ada yang laser. Iya kan? Yang laser mah senter gitu, itu enggak ada laser. Orang solder yang dipanasin itu. Kotor ya kan. Saya kebetulan dulu pernah jadi mahasiswa, jadi presiden BEM Fakultas. Ketika saya ada program bakti sosial di Karawang, kita undang tuh, Pak, anak-anak kecil, ada 20-an orang. Ya itu memang memakai laser, tapi pakai itu bosan gitu. Dibakar risik tuh. Sangat begitu tuh. Jadi ya, nah ini termasuk tadi dalam kisah, kita kembali lagi, ini meninggal dunia dihidupkan, ruhnya balik, kemudian ditanya siapa yang membunuhnya, kemudian diunjukin yaitu anak dari saudaranya. Nah ini yang menggambarkan tentang Al-Quran Al-Karim. Nah kemudian bagaimana Allah menegaskan kadzalika yuhyilul mauta, ini akan coba kita ulas lagi. Nah bagaimana Allah telah memberikan yang demikian itu sebagai bukti tanda kuasa Allah, yuhyilul mauta, apa sebabnya Allah menghidupkan yang mati. Nah bisa kita lihat nih, Pak, dalam ayat ini nih ada kisah yang ditegaskan oleh Ibnu Katsir. Jadi yang dimaksud dengan kadzalika yuhyilul mauta wa darabu wa hayyin, jenazah orang yang meninggal dunia dipukul dengan bagian dari sapi tersebut, kemudian pahayu, kemudian jadi hidup. Nah ini wanabba ta'ala ala kudrati wa ihya'il mauta, ini karena kenapa kekuasaan Allah tadi menghidupkan yang mati. Gak usah heran bagi kita, bayangkan Allah ciptakan Nabi Adam dari yang gak ada, Pak. Dari mana, Pak? Dari tanah. Kita juga gak usah heran karena kekuasaan Allah. Allah ciptakan manusia tidak melalui ada bapaknya, Pak, tapi melalui jalur ibunya, melalui Siti
Maryam, lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yang umumnya kita, yaitu tadi ada bapaknya, ada ibunya. Ini yang dinyatakan itu karena termasuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wahyatul mauta bima syahadu min amril qatil. Kemudian orang menyaksikan apa yang disampaikan, apa yang orang yang terbunuh, siapa itu yang terbunuh itu. Nah, kemudian yang ingin kita coba ulas dalam penjelasan yang dalam slide ini, sebetulnya dinyatakan wallahu ta'ala, Allah telah menegaskan kalau dzakara fi hadhi surah ma khalaqahu min ihya'il mauta. Bagaimana min ayatillah, tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghidupkan yang mati. Fi khamsati mawadhi, dalam lima kejadian, lima peristiwa, lima tempat. Kalau maudiun itu tempat, isim mufrad. Kalau mawadi, karena dia jamak, jadi mawadi, di lima tempat. Di antaranya apa? Surah Al-Baqarah ayat 56. Apa bunyinya? Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Apa bunyi Qur'annya? Ayat Al-Qur'annya yang Allah telah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, summa basnakum min ba'di mautikum. Artinya tadi itu, kemudian kami bangkitkan, kami hidupkan, min ba'di mautikum, setelah kamu mati dibangkitin. Makanya dalam Islam itu ada alamnya kan Pak, ada alam ruh, alam rahim, alam dunia gitu ya, alam akhirat, alam barzah, alam akhirat. Ini sudah kita yakin. Tapi kalau yang ateis nggak percaya, nggak ada, gitu kan? Dia nggak percaya dengan kehidupan setelah, makanya dia tidak ada, mengatakan tidak ada agama. Tapi bagi orang yang beriman, di antaranya tadi ada kehidupan setelah dihidup di dunia ini nanti. Nah, inilah nyatakan summa basnakum min ba'di mautikum wa hadhil kisah wa kisatul ladhina kharaju min diarihim wa umkulukum hadarul maut. Dan ada juga kisah bagaimana orang keluar dari rumah, harapannya dia ingin terbebas. Ada kabar bahwa dia meninggal dunia, ternyata dia lari Pak, ternyata meninggal juga di mana di. Jadi meninggal dunia itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah ditentuin Pak ajalnya kapan kita meninggal dunia, la yastakhirun, enggak bisa dilambatin. Wa la yastaqdimun, enggak bisa dimajukan. Buktinya apa? Banyak orang bunuh diri, percobaan dari tol, lompat juga kali masih hidup Pak, kakinya patah. Ada yang minum baygon berulang-ulang kali masih hidup-hidup juga. Tapi ada juga yang lari walaupun membiru di musayyadah, walaupun sampai penjara besi, sampai gak kelihatan, sampai bunker. Kalau udah dinyatakan ya kan, udah dicabut kun payakun gitu kan ya, meninggallah, udah meninggal, gak bisa kita untuk dimajukan. Nah, ini ada kisah yang bisa kita lihat, kisah yang menggambarkan kisah dalam ayat ini 73 tentang Bani Israel, orang yang meninggal dunia, kisah tentang ribuan orang yang keluar dari kampung halaman karena takut mati, tapi tetap mati juga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Nah, kemudian kisah orang yang melewati suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Bahkan ada kisah Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung. Yang Allah telah tegaskan biar tahu ada kekuasaan Allah, itu burung, 4 burung itu cincang, mutilasi. Jadi bahasa mutilasi itu bukan, ini kacau juga nih sekarang nih, muncul kayak, padahal saya lihat itu cowoknya ganteng, ceweknya
cantik mutilasi. Na'udzubillah min dzalik. Ini maksud tadi kisah Ibrahim mengingatkan kemampuannya menghidupkan tanah setelah kematian sebagai bukti bahwa dia berkuasa mengembalikan tubuh manusia seperti si dada setelah hancur berkeping-keping. Nah, ini yang dinyatakan tentang kisah banyak yang wa kisah tu Ibrahim.